الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة سِيَد مجلس صلاة yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan kita di pagi hari untuk mendapatkan kemuliaan berkah. Yang Rasulullah pun mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Keberkahan yang datang dalam hidup ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Imam yang mulia mengulang-ulang ayat yang mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. bahwa sesungguhnya Allah katakan fabi ayi ala Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Banyak yang tidak kita minta Allah beri. Tapi banyak juga Ustaz yang saya minta enggak diberi. Ini bukan hal yang dibiarkan begitu saja, karena ada hukum sebab akibat. Kalau sampai kita enggak minta Allah beri, sementara kita minta selama ini enggak diberi-beri, ada masalah. Allah memberi sesuatu yang memang kita butuhkan. Dari pagi ini mungkin sampai sore nanti, Allahu alam biswaf, tapi saya yakin sekali, Banyak orang yang tak minta oksigen sama Allah, betul? Ada yang minta khusus, ya Allah, berikanlah oksigen di hari. Ada yang minta begitu? Allah kasih enggak? Kasih. Karena memang kebutuhan. Karena memang kebutuhan. Tapi saya juga butuh uang, Ustaz. Saya minta sama Allah, Ustaz. Lolos aja itu permintaan, gitu lah. Ya wallahu alam biswa mungkin kamu pengen bukan butuh gitu loh. Karena dulu dulu-dulu ada sekitar 10 anak muda yang waktu itu kalau Pak Ustaz bicara agama, ketertarikan mendengar agama tidak ada. Ustaz bingung ngomong di depan gini kan. Ini pada angop mulu orang gitu loh. Kayaknya enggak ada ketertarikan ngomong agama. Eh dia punya ide. Baiklah, eh, mungkin kita pending dulu bicara agamanya. Kita akan bicara mengenai bagaimana mendatangkan uang. Eh, dari jamaah sekalian, eh, siapa di antara kalian yang mau uang? Saya, saya, -sa saya, saya. Banyak. Atu-atu, sabar bro. Sepuluh maju, sepuluh maju, sepuluh. Sepuluh orang maju. Ini betul nih, sepuluh-sepuluhnya mau punya uang. Mau, 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 mau masing-masing suaranya dah. Iya baiklah. Kalau memang ini 10 pertama yang meminta, jadi yang lain tolong harap antri. Cuma dalam etika menerima ini tentu ada istilah training. Anda mau kerja, mau sebelum kerja ya di training dulu, betul? Betul. Betul, mau kerja, mau Ustadz. Ya, yeah. yeah, training. Punya uang juga di training dulu. Coba sebelum yang 10 ini punya uang, saya boleh tanya dulu kata si Ustadz. Kamu, kamu, kamu yang pertama ini kamu. Seandainya, hari ini, detik ini, ada yang kasih kamu uang 100 juta. Nah. Seandainya, 100 juta di tangan kamu sekarang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh, oh, sudah, 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 sebelahnya, 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 Ini baru umpama, udah, ha, ha, udah bingung. Yang kedua, yang kedua, coba yang, yang kedua. Kamu, kamu, kalau seandainya mirip sama yang sebelah kamu tadi. 100 juta di tangan kamu, apa yang kamu lakukan? Uh, ini jajan-jajan, oh, jajan langsung. Yaudah, yang penting dia punya kemauan dah. Yang sebelahnya, yang sebelahnya, jalan-jalan, uh, uh, jalan-jalan. Yang sebelahnya, pengen punya metik, metik, motor, metik, motor metik. Yang sebelahnya, uh, bayar kontrakan, mau oh, macam-macam dah tuh. Hampir sampai yang pojok agak pintar dikit. ntar dulu, saat. Jangan tanya saya dulu, Ustaz Maaf, Ustaz Kalau dibalik maksudnya gimana? Kalau seandainya Ustadz yang dikasih 100 juta nih hari tadi. Kan saya yang nanya, saya bilang. Kan umpama saya yang nanya. Ya ini umpama kalau ditanya Ustaz, ya enggak apa-apa dah. Ya, umpama gimana? Umpama Ustadz dikasih 100 juta sekarang saat. Oh, ya saya langsung cari travel lah yang standar. Saya pengen bayarkan ibu saya, ayah saya, saudara saya. Uang sisanya saya bagikan orang langsung sampai habis. Boh, Lah menurut tad ngayal. Betul. Enteng ngayal aja nggak ada yang sedekah dari tadi, betul. <laughs> Cuma pengen. Ini sifat manusia. Selalu memaksa Allah untuk mengerti dirinya. Tak terasa terjebak dalam kemunafikan. Allah ciptakan dirinya untuk ibadah, bukan untuk dunia. Ayat dunia illa mata'ul gurur. Karena kenikmatan dunia ini sesuatu yang menipu. Banyak orang yang terlena lupa. Kalau tercipta untuk beribadah. Makanya dikatakan ayatul munafik salasa. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini penyakit yang selalu menghinggapi hati orang-orang Islam. Manakala imannya turun. Saya enggak berani mengatakan dia orang beriman. Kenapa? Karena kalau orang beriman enggak mungkin seperti itu. Akidah ahlu sunnah berkeyakinan iman ini yazid wa yangkus. Betul. Iman ini yazid wa yangkus. Ia zidu bil ta'ah, wayang kusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. iya sampai dikatakan layas nizani hina zani wahwa mu'min, walayas riku syarik enda syarik wahwa mu'min, walayas rabul khamar enda yasrab wahwa mu'min. Tidak tidak kata Allah. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dia beriman tidak. Tidak, tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman tidak. Pun tidak orang yang minum khamar ketika minum dia beriman tidak. Karena kalau orang beriman tidak mungkin sifat munafik ini pun melambangkan tidak adanya iman. Kalau Islam mungkinlah karena status di kita banyak. Ngaku Islam boleh-boleh aja, tapi kalau mendukung orang kafir mah munafik, betul. Ini nggak main-main loh. Ya, yeah. wallahu alam biswa penyebabnya apa? Tapi yang pasti standar lah. Umpama kota ini, negeri ini bahtera, manalah mungkin bahtera bisa berlabuh kalau nakodanya nggak paham pelabuhan, nggak paham pintu pelabuhan lah Antum perhatikan di Bakauni sana di Merak, banyak pintunya kan tuh. Lah kalau nakodanya tidak paham pintu mana dia bersandar, bagaimana bisa keluar? Tidak nah, mungkin. <tuh> Ini sorga yang kita targetkan. Allah ciptakan kita untuk beribadah, tetapi kita nggak mengerti pintunya, kemana akan kita masuk nantinya. Maka dikatakan ayatul munafik salasa, hei hei hei, ada tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasah kata Rasul. Ada tiga tanda-tanda orang munafik. Hati-hati dengan ketiga ini. Kalau memang kira-kira anda terhinggapi yang tiga ini, buru-buru istighfar. Jangan tenang-tenang aja. Ida hadda sakat yang pertama, kalau dia bicara pasti bohong. Nama lainnya Dusta. Bahasa Arab kadzab. Seperti si Musailama al-Kadzab itu. Gembong-gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Yang dari dialah tercipta agama Rafidah itu nantinya. Syiah Rafidah. Orang-orang munafik mengaku mendukung Rasul padahal menghujat Rasul. mengaku sebagai pengikut Rasul, cuma menentang semua yang beliau sampaikan munafik. Ini Rasul kabarkan di sekian banyak hal, tentang orang-orang munafik. Tetapi kalau memang dakwah Rasul ini lembut, orang didakwahi dulu. <tuh> terlindung itu Abdullah bin Ubay bin Salul, umurnya panjang sekali itu. Enggak dibunuh. Karena memang penyakit munafik ini tersembunyi. Enggak dipertontonkan. Kalau di depan orang kayaknya baik, di belakang kasak kusuk. Dia nggak beriman, dia nggak sadar. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Dia nggak sadar. Bahwa malaikat di kiri kanan dia. Dia merasa aman kasak kusuk tentang orang-orang baik. Hati-hati. Dia merasa aman dengan Allah yang di langit. Innalillah. Bukankah dikatakan tadi, Amin tu fis sama. Airusilalikum hasiban nakifanadir. Kamu merasa aman dengan Allah yang di langit. Dia aman sama Allah yang di langit. Ama teman-temannya kompak, celangak, celinguk. Aman, bro. Kemun. Kemun. <laughs> Jelangak, jelinguk. Kemun. Kemun. Amin tuman fis sama. Ayur sila alaikum hasiban. Fasa kaifa nadhir. Kalian mau merasa aman dengan Allah yang di langit. Allahu Akbar. Kalau Allah mau, Allah lemparkan batuan dari langit. Hati-hati. Allah maha mengetahui. Jangankan gerakan badanmu. Jangankan ucapan yang lantang yang kau ucapkan. Ya Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Wa matuhfis Bahkan Allah tahu mata yang berkhianat. Bahkan Allah tahu hati yang berkata. Pakai kacamata hitam dah. Pakai kacamata ribuan rib dah kita. Larak, lirik, aman di sini mah aman. Allah tahu. gelapin kaca mobilnya. Kita ngelihat orang pada nggak nih. Allah liatin kita. Bahkan hati ini berkata ketika orang tidak tahu hati ini berkata Allah tahu. Apalagi hadasakat apa? Apalagi dia ngomong bohong. Emang susah sih kalau bohong hobi. Nama Fulan bin Fulan TTL Uh, apa lamungan tanggal sekian tahun sekian hobi bohong susah kode hobi tapi kalau dia beriman dia tahu manfaatnya apa kenapa karena, karena mulut ini tergantung hati mulut corong hati hati punya jendela namanya mata namanya kuping penglihatan pendengaran apa yang kau lihat apa yang kau dengar itulah warna hatimu yang keluar, ya itulah warna hatimu. Makanya saya bawel dari kemarin jalan dari mulai Surabaya, kita ke Bojonegoro, kita ke Cepu, Blora, kita ke apa? Uh, Tuban, Lamongan, apa mau Jokerto, besok ke diri keliling, ini ngobrol nih kita. Bahwa ini bukan hal yang main-main. Sepanjang jalan Pak Astagfirullahaladzim. Ini kan negara Islam, lawang mayoritas Islam, betul. Cuma permasalahannya belum sempurna saja keislamannya. Ini sepanjang jalan dari kemarin yang saya lihat dosa mulu. Sepanjang jalan, saya mau diboncengin pakai mobil, diem aja kayak enak hilang. Dosa muluan, saya bilang ini. Kalau nggak iklan rokok, KPR, BTN. betul. Gitu ngajak dosa semua ini gak ada STNK BPKB Masya Allah. ini bank semua riba konvensional ya Allah pansan ini negara susah amat punya generasi bener betul nggak ada iklan pahala nggak ada orang kan kudu ada yang dilihat betul kudu ada yang didengar ya kalau ceramah kayak gini alhamdulillah sekali-kali kumpul dah ngaji dah. Kan nggak tiap hari, kan nggak tiap waktu. Saya ajak anak bangsa yuk hiasi kota kita, hiasi negeri kita dengan yang baik. Kalau mata ngelihat yang baik, kuping denger yang baik, hati ini baik. Yang keluar juga baik. Tapi kalau selalu dihiasi ngelihat yang buruk, denger yang buruk, hati buruk, yang keluar kebun binatang betul ini rumus nih bahasa ulama makanya kemarin oh, Mojokerto kerto jangan kalah sama no, orang-orang riau no, pekan baru Gini. ya kita riding itu pakai motor dari mulai apa Padang sampai Solok, Payakumbwa, Kerinci, apa namanya, Mengkinang, kemudian sampai ke Pekanbaru tuh riding kita anak-anak BM, Beker Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah itu sepanjang jalan tuh baliho ajakan kebaikan bahkan samping iklan BCA jangan takut miskin asalkan hidup tidak makan riba itu oh. tidak berantem saya bilang iklan ini tapi Masya Allah ajakan berbuat baik itu Masya Allah. Uh, uh. Ada gambar laki perempuan dari belakang ada pada depan. Lebih baik nikah ketimbang pacaran. Maksiat, no way. Uh, Subhanallah. Ini cakep nih. Ya sehingga paling tidak orang ngeliat lah. Kan kalau iklan rokok kan begitu awalnya. Gara-gara ngeliat. Macem-macem. Uh, nanti juga lo paham. Begitu ya. ada lo enggak rame itu. Awalnya begitu-begitu tuh. Nah, kalau boleh jujur sama yang rokok, emang enak Jukuh yang palak pasti. Manfaatnya apa? Oh, lawang pabrik udah jujur, rokok membunuhmu betul. Yang bikin jujur. Kita bilang enggak, enggak ada masalah. Yang bikin bilang enggak masalah gimana? Ya cuman ini bagus. Yang bikin bilang penyakit. Jadi ya, biarin aja sih enggak. Begitu katanya dilarang di sini cari VVIV. Pojokan astaghfirullahalazim Lihat korban penglihatan. Lihat korban pendengaran tiap hari yang didengar walaupun tidak punya yang keluar itu. Makanya orang tua hati-hati nih. Al ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama untuk anak-anak hati-hati. Orang suka cerita tentang masalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i umur tujuh tahun apal Quran zat tiga puluh juz umur sembilan tahun luar kepala kitab gurunya Al Muwatta Imam Malik bin Anas An dia punya kecerdasan tingkat tinggi lah tadi dulu tujuh tahun apal Quran tujuh tahun apal Quran di masa tidak ada kertas di masa tidak ada make di masa tidak ada ruangan khusus buat menghafal kapan ngapalnya tat? Ah, udah, saya juga nggak paham. Tapi yang pasti sejarah mengatakan dia hafal Quran. Tilik punya tilik, cari punya tahu demi Allah. Ternyata ibunya lah yang menjadi gurunya yang pertama. Al ummu madrasatul ulah. Imam Syafi'i sejak kecil tidak dia mendengar kecuali ibunya mengaji. Bayi tidak bisa ngomong, tapi bisa dengar. Kalau tiap hari yang didengar orang ngaji, nanti yang pertama keluar yang ngaji. Tuh makanya orang laki jangan sembarangan tuh milih pasangan tuh. Apa kata orang-orang ulama Yaman al walad lil hal, al walad lil hal, istrimu tergantung iparmu. kok ipar tadi ya, karena kalau kamu meninggal yang berhak kasih nafkah siapa kalau bukan iparmu betul. Kalau iparmu enggak ngerti agama nasib deh. Anakmu jadi apa? Wallahu alam biswab. Madrasah. Ya, kalau seandainya kita punya istri tinggal nyanyi, mulu nyanyi betul. Saya mau udah nggak beliin kaset, tat. cuman emang samping rumah saya toko kaset, tat. apa dua album dadat. Kalau dulu mungkin ibunya Imam Syafi'i gendong Imam Syafi'i sambil baca Amma sa naba'il 'azim terus baca ayat banyak. Yang keluar amma nah. nah. kalau orang gendong sambil nyanyi goyang dombret mau bilang apa gitu? Oh, anak saya kecil-kecil bisa nyanyi, tuh ambil inca. Ya iyalah. Loh, tiap hari yang didengar dangdutan. <laughs> Ini anak jago dangdut. Tapi kalau tiap hari yang didengar baik, Masya Allah. Saya bingung, Ustaz. Anak saya yang gadis, gak mau pakai kerudung, ya Allah. Ujian, ujian, Ustaz. Sama, dulu juga ibunya situ ujian. Pegel sama situ. Anaknya umur berapa, Bu? Umur 13 tahun, Tat. Oh, Masya Allah. Ibu baru pakai umur berapa? Pala 4. mendingan dia. Walaupun modelnya jilbab kecekek, gitu ya, nggak apa-apa. Kan jilbab macam-macam pak di Indonesia ini. Padahal di Quran cuma semodel. Buka Anur ayat 31. Waliyadrib nabi humurihina ala Kata Quran. Hendaklah kerudung menutup bagian dada Quran yang bilang. Kalau kita ngomong gitu sama orang yang pakai kerudung kecekek. Oh kalau kerudung segini, uh, ya, bodi dan aku enggak kelihatan. Uh terciptalah sekian model-model kerudung. Ada kerudung model ngimbu nangka, betul. Ada model kerudung es krim corn, betulnya. Dibobet dibobet lagi sampai jalan susah, betul Ada model kerudung bagus nutup dada, pundaknya soek, ada. Itu eh, tadi ada lagi yang model gantung diri naik motor nyangkut mati gitu ya. ada yang model-model penyelam jilbab hitam ketat nempel di kepala masuk ke dalam kerah kemeja hitam ketat kemeja masuk ke dalam celana hitam ketat jalan saya bilang pakai pelampung cari terumbu karang betul ya waduh <laughs> jangan dong Buat apa ada Quran? Buat apa ada Quran? Waliyadrib Nabi Humurihina ala Juyubihina. Ini cuma kurang lihat, kurang dengar doang kita masalahnya. Ini anak cuma kurang dengar. Masya Allah. Kalau dia dengar selesai urusannya. Ini anak jarang dengar. Makanya metode pendidikan salah satunya bolehnya membawa teman-teman yang baik ke rumah. Ya ibu silakan bawa teman-temannya yang baik-baik, yang cantik-cantik ke rumah. Bapak keluar, jangan di rumah aja ya. Biar dia berteman. Anak ngelihat temannya mama tuh kerudungnya ya Allah, bagus-bagus. Mama temannya cakep-cakep banget sih, kayak orang-orangan toko. Oh masya Allah. Bohong kalau nggak niru. Nah. Anak meniru. Ini yang dibawa innalillah masyaallah. Itu alis kayak pedang sogun masyaallah. Kelopak mata biru kayak telur asin berbes goyang-goyang aja masyaallah. Bulu mata kayak talang air masyaallah. Subhanallah. Ini orang mah bukan gitu ya. Alien, <laughs> waduh, bahaya ini ya. Yeah, Hati-hati, loh! Ini mata melihat telinga mendengar. Bapak juga sama, anak laki bawa ke masjid, Pak. Pengen punya anak laki yang soleh, Bapak jadi imam yang soleh. Masjid pengen soleh, solat di rumah, solehah. Namanya betul, lah. No. Baiklah para bapak-bapak yang solehah gitu ya. Kalau ya. solehah, lawang di rumah sholatnya, orang laki di masjid dong. Laki soleh. Di rumah solehah. Tat, jihad. Tat. Jihad. Ente soleh, jihad. Tak bisa. Mau jihad, sholat di masjid dulu. Baru jihad. Sholat di rumah, dibilang jihad. Ya gak bisa. Hati-hatilah. Ida hadasakat. Kalau dia berkata dia dusta. Wa idza akhlafa. Kalau dia berjanji akan dia ingkari janjinya. Padahal harga diri manusia itu janji. Makanya salah satu sebab diturunkannya Islam di negeri Arab, karakter orang Arab itu. Kalau udah masalah janji itu, waduh, main-main. Berani perang antar suku gara-gara janji itu harga diri. Kalau udah bilang besok datang nggak? Insya Allah. Insya Allah tuh janji. Insya Allah. Tulisannya Alif Hamzah Nun Sya panjang Alif ada Hamzah Insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Kita kalau insya Allah pakai bahasa Arab selesai, nggak ada masalah. Kalau pakai bahasa Indonesia macam-macam tuh ada yang insya Allah. Gara-gara begitu berantem kita ada yang insya Allah. Yang benar pakai SH apa pakai SH ya Soalnya katanya Zakir Naid, Zakir Naid dibawa-bawa. Dia mau orang sono, pronunciationnya Inggris. Sya, dibaca tulisannya SH, SH. Kalau kita orang Indonesia, Sha titik tiga ya SY. Kalau SH itu short, Makanya musola, bukan musyalla. Betul ya? Antum insya Allah. Dia damai pakai bahasa Arab. Udah, ya. Alif hamzah di bawah nun sya titik tiga hamzah Allah. Ya yang dimaksud insya Allah jika Allah mengizinkan. Inlam yasha kalau enggak diizinkan masya Allah. Itu janji loh. Nanti datang enggak ke Namirah? Insyaallah. Hujan enggak, mobil ada, badan sehat wajib tuh. Kalau enggak kafarat. Besok datang enggak ke Namirah? Insyaallah. Sampai selesai subuh kajian kita celangak, mana tuh orang? Kita telepon, Assalamualaikum. Kami mau datang insyaallah, insyaallah. wa'ada akhlafa <laughs> kalau dia berjanji dia bohong bahaya gitu wa'ada ah. wa'ada akhlafa ini bukan karakter orang beriman bukan makanya orang beriman kalau ngomong berilmu sebelum ngomong al ilmu qablal qaul wal amal itu kata Imam Bukhari Ibu Hori, buka di kitab mukadimah Ibu Hori Al ilmu qobla al qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita kalau mau ngomong nih kira-kira sanggup enggak ya? Kalau enggak sanggup jangan lah ya insyaallah. Cuma wallahu alam nih saya agak ragu sedikit ini. Tolong saya minta maaf kalau seandainya pada waktunya nanti ternyata enggak memungkinkan lah. Bukan masalah cuaca, mood. Karena orang kan ada yang mau mood, enggak mood ini kan. Saya pengen total kalau ketemu sama Anda. Itu. Ini berilmu namanya. Tapi kalau perhitungannya tepat, kalaupun saya enggak datang, nanti anak saya lah yang datang. Berilmulah sebelum beramal. Orang munafik tidak. Tidak. Wada wa wa akhlafa. Wada wa akhlafa kalau seandainya wa'ada akhlafa waktu dia berjanji tapi dia berdusta kenapa dia bisa berdusta karena dia nggak berbobot dia tahu sekali ah siapa sih dia komitmennya bukan karena Allah makanya nggak beriman kalau orang beriman komitnya komitmennya ke Allah karena harga diri kayak orang-orang Indonesia ini banyak munafik dalam Pancasila yakin ketuhanan yang Maha Esa dukun pasang iklan di mana-mana betul kalau emang pakai bahasa ketuhanan yang Maha Esa Esa itu kan wahid ahad kul huwallahu ahad baru Allahu somad esakan Allah baru minta ini apa namanya minta dulu baru mengesakan nggak bisa makanya orang nggak bisa cari duit pakai dukun gak ada di kita dukun pasang iklan dukun punya twitter dukun pakai instagram oh dukun sekarang kita nggak usah pusing dulu orang ke dukun waduh perjalanannya aja masya allah oh ke orang pinter no, sana begini saya alhamdulillah cuma jauh oh naik gunung turun gunung apa nyisir jurang Oh terus dibawa deket lembah turun dikit naik lagi persis air terjun begini jauh amat tapi begini ya, Be. itu dukun baru niat aja keturutan dia bisa ngapain aja yang Nabi Muhammad nggak kerjain bisa dia kalau dong nabi nggak eh, tahu dah. Pokoknya bagus. Lihat, dulu ke dukun susah. Sekarang ketik spasi rek langsung dijawab. Gampang betul udah. Beragama pakai horoskop bintang-bintang kita. Astagfirullahaladzim. Ini syirik. Mau kawin hitung-hitungan tanggal. Namanya siapa? Dudung Marpawi bininya Sahona binti Ja'far. dihitung, Ditung, ini ditung, ini ditung, ditung, ditung. Wah, kayak ini enggak cocok nih. Kenapa? Karena bininya lebih panjang namanya. Ya eh, bapaknya yang salah, bukan dia yang salah. Kan gitu ya. Kan panggilan Neng juga empat. Betul ya? Dihitung, hitung. Ini kalau hitung-hitungan tanggal sih, kayaknya bulan-bulan ini jangan pada kawin dah. Mendingan tahun depan jengker langsung, ya Allah pak, gitu ya. Akhirnya maksiat. Jangan, jangan. Udah, jangan ada syirik di antara kita, jangan sudah. Ini bahaya. Ini orang-orang munafik, kalau berjanji dia bohong. Wa'ada akhlafa. Orang Islam tidak, orang beriman tidak. Karena dia tahu, larikan kepada agama yang indah ini. bahwa kita pernah berjanji ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Kan kita pernah berjanji sama Allah. Allah tanya kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukan enggak aku rob kalian, Rabb ya rubu yang mencipta dengan proses. Ana rabbuk. Alastu bi rabbikum? Di alam ruh kita berkata, "Bala syahidna." Kami bersaksi ya Allah. Sekarang di dunia, mana janji mu mana? Sabul Masani tujuh ayat yang diulang-ulang yang kau baca Eh mustaqim mukadimanya apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbil segala puji milik Allah Rabbul Alamin ingat pujian dikedepankan Alhamdulillah balu alasan Rabbil Alamin Rabb yang menciptakan alam kita suruh puji Allah dulu walaupun kita nggak paham. Bangun tidur tadi yang tidur kita nggak mempermasalahkan kasur enak kasur nggak enak kecil gede rumah kontrakan rumah sendiri kpr udah, 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 kita nggak ngebahas lah atau yang tidur di karpet dalam Islam kita mau bicara di Mekah Madinah negara-negara Islam atau dari Sabang sampai Merauke atau di Mojokerto. Orang Islam tidur cukup nggak cukup bangun seger atau migren doa bangun tidurnya sama betul apa doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa artinya apa Allahu alam Allahu alam Ini yang sama tat alam tat. <laughs> Jalan pintas sudah. Ini si masjid Masya Allah ya. Ada masjid-masjid yang heboh sama tulisan-tulisan Arab. Saya pernah masuk kalimat Allahu alam ini ucapan biasa di antara mereka. Waduh bagus amat. Iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ini kaligrafinya ini Ustaz. Mahal Ustaz, ini ada semeter 600 ribu, ini yang sejuta Ustaz. Masya Allah. Wah, ada awannya, aduh. Masya Allah. Ini bacaan apa Ustaz? Ini wallahu alam dan itu wallahu alam. Semua wallahu alam. Lah ngapain yang ditempel? Kalau wallahu alam semua. Alhamdulillahilladzi <laughs> ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Saya mau bangga bangga jadi orang Islam, bangga saya mau benar-benar. Dan saya bangga jadi orang Indonesia karena paham artinya itu, itu loh. Ya Allah, oh, betul betul didik kita ini jadi orang yang mulia. Dari bangun pagi gak dipermasalahkan cara tidur kita. Pokoknya baca doa Alhamdulillah di ahyana nusur. suruh bilang Alhamdulillah. Tahu gak itu? Dalam Islam di negeri Arab atau di tempat-tempat yang memang menggunakan bahasa Arab kalimat Alhamdulillah itu kata-kata yang dibaca dengan senyum loh. Silahkan buka kamus Arab. Kalimat Alhamdulillah itu disyariatkan mengucapnya dengan senyum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Enggak ada, Alhamdulillah. Enggak ada, Alhamdulillah enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Orang selalu mengucap Alhamdulillah dengan smile, senyum dari pagi seru senyum kita. Alhamdulillahiladzi amatana wa ilahi nusur. Tidur di mana aja tak di mana aja. Kalau di masjid tak, bangunin, bangun deh. Alhamdulillah gitu. Cuma. Segala puji milik Allah lihat lihat orang Islam. Kalau dia berilmu, dia janji sama Allah. Diajarkan pagi ini kita bertahmid sama Allah. Tujuannya apa? supaya hari ini indah. Karena tahmid itu syukur. Lain syakartum, la azidannakum. Kalau kau bersyukur dengan kondisimu pada pagi hari ini, la azidannakum, kan ku tambah. La azidannakum. Tapi ingat, wala inka fartum inna azabila syadid. Kalau kamu ingkar, azab Allah pedih. Masya Allah, indah sekali. Wa khana. Sifat munafik yang ketiga. Wa khana. Kalau diberi amanat, dia berkhianat. Eh, kalau janji, kalau janji mas sebelum diangkat, capres, cagup, apa lagi? Calo atau apalah ya. Waduh. modal baju sama kopi ya dah dikasih harga songkok lima ribu baju sekian sekian hidup sederhana saya menjanjikan kesederhanaan. Oh. Entah lain cerita sumpah jabatan insya Allah amanat lah. Ah. Untung dapat bocoran dari Ali bin Abi Thalib nih. Kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Ini ini Ali nih, Ali bin Abi Thalib yang ngomong ya ada al beliau. Jadi kalau mau komplain ke Ali aja ke saya. Kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter tuh kata Ali. Ali bin Abi Thalib bukan Ali Murtado, lain lagi ya pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar yang diangkat orang pintar dulu zaman Ali bin Abi Thalib dikomplain dia sama rakyatnya. Ali, kau memimpin rakyatmu tidak sepandai Abu Bakar dan Umar memimpin rakyatnya. Marah Ali. Jaga lisan kalian. Jangan bandingkan diriku dengan dua manusia mulia. Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, rakyatnya aku. Usman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqos Abu Talha, dan lain disebut orang-orang soleh. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kamu. Begitu loh kata Ali. Pemimpin tergantung rakyat. Makanya kalau kita dapat tinggal di sebuah negeri yang ujiannya banyak, Yuk rakyat jangan saling hujat. Mau dibawa kemana negeri ini kalau sering dihujat. Yuk doakan. Anda nggak bisa memberikan sumbang saran. Atau pekerjaan yang positif buat negeri ini. Tolong, 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 tolong. Paling nggak doa. Kami terzolimi, Ustaz. Hei, bukankah doa orang yang dizolimin mustajab? Makanya coba lihat yang baik, dengar yang baik, hatimu baik. Kalau dizolimin, doanya yang baik. Tuh. Ini udah dizolimin, ngelihatnya yang haram, dengernya yang haram, yang keluar sumpah serapa. Kalau boleh jujur, sejak zaman Pak Harto sampai sekarang, Pak SBY sampai Pak Jokowi, adakah yang doain presiden? Jujur. Godek semuanya, goyang palak semua. Ada gak yang doain Pak Lurah? Duh, amit amit Ada gak yang doain camat? Diam semua. Ada gak yang doain bupati, wali kota, gubernur? Itu permasalahan. Rakyat sudah gak mendoakan pemimpinnya. Itu permasalahan di negeri kita. Aduh, kalau saya tinggal di Mojokerto sama demi Allah, udah nih. Kalau perlu Tuban, Mojokerto itu iklan-iklan kebaikan semua. Masa saya yang pasang gak lucu? Ah, Ya, lembong yang punya kampung, yang punya kota siapa? Yuk latih anak-anak kita, latih istri kita, latih mata-mata kita ini melihat yang baik, mendengar yang baik, nanti hati ini baik, yang keluar pun baik. Jangan biarkan mata melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hati buruk akan keluar yang buruk. Makanya wa'idatu minahona. Orang kalau sudah buruk semuanya, dikasih amanat, pasti berkhianat. Tulisin dah, ingatlah korun, harta nggak membuat dirinya mulia. Ingatlah fir'aun, kekuatan nggak membuat dirinya mulia. Contohin itu orang-orang yang betul-betul jadi amsal dalam Quran dan Sunnah. Oh iya ya, benar ini masalah amanat nggak main-main ini. Lihat bagaimana Allah musnahkan kaum Ad, kaum Samud, jelasin. Karena banyak yang nggak tahu, jangan cuma sekedar asma Allah aja. Sekalian mumpung rakyat nggak komplain, masih boleh tuh pasang asmaul husna. Satu waktu saya nggak paham lah kalau pemimpinnya nggak jelas. Lama-lama mungkin nggak boleh. Kita pengen dibikin kayak Singapura, azan saja nggak boleh dikumandangkan, bahaya. Makanya kalau kita ini nggak merasa memiliki negeri kita agak susah nih. Bisa bisa bikin kota kita jadi kota Islam? Bisa bisa kita jaga? Harus. Ini generasi generasi muda ini butuh melihat yang baik, mendengar yang baik, supaya hati mereka yang baik. Ada regenerasi orang tua bakal digantikan. Makanya saya kenceng dari kemarin dakwah anak-anak ke muda ini karena mereka mereka generasi berikutnya. Kalau yang tua susah dibilangin, yang muda kita cetak. Ah, paling berapa lama lagi yang tua kan begitu? Sabarin ya. Nah. Taruh kata dia berbuat zolim. Apa ya lebih dari lima tahun? Enggak. Udah jadi member hospital, loh. No? Nah. Cuma masalah waktu. Cuma nanti siapa yang bakal menggantikan? Aduh, waktu ya. Nanti kita ngobrol lagi jam 9 deh. Kita bahas tuntas yang banyak nanti masalah maut, masalah yang lain insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu alam bisraf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.